Untuk cobain unit terbaru kebanggaan Toyota yang ternyata paling laris dan paling diminati selama GS 2021 kemarin ya. Ini adalah seperti yang kalian lihat, all new Veloz, dan aku excited banget karena banyak banget fitur-fitur baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi mau tahu kayak gimana aja, ikutin terus ya. Oke, jadi ini interior dari all new Veloz. Seperti yang kalian lihat, ini adalah fitur tertinggi. Kamu bakal dapetin driving mode switch-nya. Jadi kalian bisa menikmati experience berkendara dengan all new Veloz tuh semakin nikmat banget. Terus di sini untuk AC-nya juga semuanya sudah auto ya, sudah digital. Terus untuk tipe matic ya, CVT-nya udah CVT yang terbaru, jadi makin nyaman juga selagi berkendara, jadi makin smooth deh pokoknya. Selama perjalanan juga pasti bakal nyaman banget karena kamu nggak usah khawatir baterai HP kamu lowbat. Ini ada banyak banget charging spot. Yang pertama ada di depan di sini, kemudian ada di bagasi tengah, terus surprisingly bakal ada di bawah sini. Terus buat kalian yang berada di belakang, itu pun juga sudah ada. Dan untuk head unitnya sendiri, semuanya sekarang sudah digital dan bisa connect ke smartphone kamu. Bisa ke Apple, Android, bisa connect juga ke mToyota. Dan kali ini kita bakal test drive all new Veloz. Dan test drive-nya gak main-main, gak cuma dalam kota, tapi kita bakal keluar kota. Kita bakal trip dari Semarang ke Jogja. Bisa berdiri di sebelah Niar. Lebay ya. Saya biasa berdiri di sebelah Om Mas. Oke, okay. Biasa. Ini bareng sama Mas Adi tentunya di acara launching all new Veloz 2021. Yes. Mas Adi, gimana menurut Mas Adi mobil baru ini nih? Jadi yang pertama, ganteng pasti. Wow. Tapi iya bener, maksudnya kalau misalnya kita lihat kan mukanya berubah banget ya. Iya bener. Dari Veloz sebelumnya, dari Avanza sebelumnya, sekarang berubah banget. Moncongnya, grillnya, semuanya tuh bikin, apa ya, kalau orang bilang tuh sekarang nengoknya tuh gampang gitu. Iya, jadi makin seksi. Makin ya. Seksi. Dan terus yang penting adalah kalau misalnya kita lihat di jalan raya, itu kita udah tahu langsung. All new, all new Veloz, all new, all new Avanza. Eye-catching banget ya. Eye-catching, bener. Okay. Terus sampai sini, gimana? Perjalanannya smooth, lancar. Jadi ini experience-nya emang luar biasa banget ya. Cobain all new Veloz. Malah rasanya nggak kayak Veloz pada umumnya gitu. Jadi benar-benar berubah, benar-benar beda. Jadi dia punya banyak fitur yang baru, banyak fitur yang upgrade, yang tentunya pasti memudahkan kita untuk berkendara. Apalagi buat cewek-cewek nih, cocok banget. Ini aku bakal kasih tahu ada fitur yang penting banget. Itu namanya TSS. Dan TSS itu fungsinya buat kita ngejaga posisi steering kita tuh agar tetap stabil, karena
kalau misalnya kita di tol, kadang kita suka kilaf, suka belok-belok nggak sesuai marka. Nah itu bakal kebantu banget ketika kita pakai TSS itu tadi. Dan untuk steering wheelnya sendiri pun juga udah full leather, jadi nyaman banget, nggak bikin tangan kamu juga keringetan, ya kan? Nggak lengket juga. Terlebih lagi ada banyak driving switch yang mempermudah kamu banget untuk ganti-ganti lagu, untuk angkat telepon ya. Ini jadi wah, berkendara dengan nyaman mau sejauh apapun kamu melangkah ya. Gila. Enak banget serius. Dari seatnya juga nyaman. Di sini ada armrestnya juga. Terus untuk performa dari CVT-nya sendiri, karena dia CVT-nya sudah terbaru, jadi makin smooth ketika perpindahan transisi ke transisi ya. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya matic tapi nyendat-nyendat. Wah, full mulus deh kalau misalnya kamu cobain all new Veloz. Dan yang harus kalian ketahui bahwa harga all new Veloz itu cuma 250 jutaan. Tapi ketika kamu coba, bah, rasanya kayak naik mobil 400 juta. Catat. Jadi kali ini kita mau cari makan malam yang edisi ramah di kantong mahasiswa ya. Kita coba. Ini katanya recommended banget nih. Enak banget. Jadi kalau di sini itu nasi goreng daging sapi, tapi terkenal banget, terkenal enak, terkenal murah. Tuh kan, enak banget, murah banget, dan aku emang rekomendasiin kalian buat ke situ. Tapi kayaknya kurang ya kalau misalnya habis makan tuh belum ngopi. Yuk kita ngopi. Sekarang dia sampai di tempat kopi sesuai rekomendasi temen aku. Jadi semoga nggak fail karena kita mau ngopi nyambi kerja tetap ya. Khawatir ya, berkat all new Veloz, bawaan segini banyak, muat semua. Jangan lupa safe belt. Kita lanjut muter-muter Jogja. Lengkap ya rasanya kalau misalnya kita main ke Jogja tapi nggak ngelewatin Tugu Jogja. Ya, sekarang setelah perjalanan lumayan jauh ya, sekarang kita udah sampai di sate yang paling viral di Jogja. Ini katanya enak banget. Kita cobain bareng-bareng ya. Perjalanan kulinerku selama di Jogja tentunya bareng sama All New Veloz 2021 yang cozy banget, nyaman banget. Jadi nggak capek selama di perjalanan dan justru hawanya pengen jalan terus ya. Jadi kalian buat yang pengen cari mobil yang harganya affordable tapi kenyamanannya dengan rasa mobil 400 juta tuh, langsung aja. Langsung SPK hari ini juga kalau perlu ya. All New Veloz 2021. Dan saya Denier, see you!